Selamat datang di Researcher on Screen. Bersama host yang paling kece sedunia dan seakhirat, your lovely Arda. Researcher on Screen akan membahas tentang dosen-dosen di Swiss German University yang sudah menemukan inovasi-inovasi dan juga melakukan penelitian-penelitian. Jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa dosen hanya mengajar di kelas, Anda salah besar, karena dosen-dosen di Swiss German University juga melakukan penemuan-penemuan dan juga penelitian-penelitian. Bahkan mereka juga melakukan layanan masyarakat. Karena proyek ini juga diadakan oleh ARCS-nya Swiss German University, yaitu Academic Research and Community Service. Nah, pada episode pertama di Researcher on Screen, kita kedatangan tamu yang telah menemukan ventilator dan juga berguna untuk pasien-pasien COVID-19 di pandemi kita kali ini. Penasaran? Ayo langsung aja kita undang. Beliau adalah dosen dari Swiss German University bernama Pak Leo. Mari kita telepon Pak Leo. Nah, kita sekarang udah bersama Pak Leo ini ya, Pak ya. Kok dipanggilnya Pak Leo benar, Pak ya? Ya, apa aja. Ya, jadi Pak Leo juga termasuk salah satu dosen dari Swiss German University. Ngajar ini, Pak ya, mekatronik, Pak ya? Ya, di mekatronics. Oke, mekatronics itu apa tuh, Pak? Singkatan atau apakah mechanical and electronics? Ya, singkatan lah, kombinasi mechanical, electronics, dan computer control. Kita juga udah dengar-dengar nih tadi kan infonya bahwa teman-teman dari mechatronics, termasuk Pak Leo yang memimpin juga, menemukan penemuan ventilator nih, Pak ya. Wah, ini apa, ventilator apa? Oh, ventilator AC atau gimana nih, Pak? Nih, ventilator itu apa sih, Pak? Ventilator dulu deh, ventilator itu apa sih, Pak? Sebenarnya saya juga baru mulai mempelajari sejak krisis COVID ini. Nah, kan diinisiasi oleh keadaan yang kita sedang hadapi bersama ya. Ventilator ini kan alat untuk membantu pernapasan di ruang ICU biasanya. Untuk pasien-pasien yang kritis di pernapasannya. Tentu saja alat-alat medis biasanya sangat mahal kan ya. Itu ratusan juta typically untuk ventilator di ICU. Tapi karena keadaan COVID ini, seluruh dunia khawatir apakah cukup ventilator untuk semua penderita COVID yang sekarang dan yang akan datang. Tapi permasalahannya kan alat medis itu kompleks dan juga safety-nya sangat critical ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa dari nol lalu membuat suatu ventilator yang bisa di mass produce? Kan sulit. Lalu kita ketemu satu temuan oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Mereka menggunakan ambu bag. Ya, ambu bag itu sebenarnya suatu balon, nanti bisa ditunjukin mungkin gambarnya ya. Satu balon, alat pompa, pernapasan buatan. Jadi sebenarnya kegunaannya itu dalam konteks emergency. Nah, MIT ini menggunakan ambu bag in conjunction dengan alat penekan yang diotomatisasi. Nah, di situ kita melihat ada satu opportunity, dan seluruh dunia juga banyak sekali institusi yang bergerak lalu mengembangkan ke arah sana. Termasuk institusi di Indonesia juga, jadi kita tidak sendiri. Saya juga tergabung dalam tim peneliti dari lintas kampus yang ya kita sama-sama berusaha tackle the same problem ya. Nah, ini kita melihat opportunity, karena kalau kita bikin ICU ventilator, jalannya terlalu panjang dan belum buru. Jadi kita pakailah ambu bag ini, ditekan oleh tangan mekanik yang dikontrol secara elektronik. Gitu. Ambu bag itu yang ini, Pak ya? Yang balon-balon buat pernapasan kalau di pesawat gitu, Pak ya? Apa gimana tuh? Ya, pesawat. P3K itu ya? Maskernya juga. Ada maskernya juga.
Lalu dia mensuplai oksigen dan membantu pernapasan. Ya seperti pernapasan buatan, tapi bukan mulut ke mulut gitu ya. Tapi alat ini gitu. Oke, oke, ya. Ya, yang kita develop itu jadi sesuatu yang orang-orang biasa kategorinya bilang emergency ventilator. Jadi bukan ventilator beneran, tapi hanya untuk menyambung dulu gitu kan, dari keadaan yang mungkin kritis, sebelum dia masuk ke ICU, atau mungkin dia ngantri karena ventilatornya belum available. Gitu. Ventilator yang diciptakan oleh Pak Leo dan teman-teman dari Swiss German University ini merupakan untuk emergensinya aja Pak ya, dan ya, dan alat tersebut juga sudah bisa, kan ibaratnya kalau misalnya teman-teman yang pakai ambu bag sendiri itu mencet sendiri gitu ya. Nah, ventilator yang diciptakan ini sudah bisa mencet sendiri tuh Pak, ibaratnya ya. Iya, dan maksudnya gini, kalau kita pencet selama 5 menit mungkin kita masih bisa mengontrol dengan baik ya, tapi begitu udah 10 menit, 15 menit, sejam, itu kan tangan pegel juga. Iya, makanya. Dan mulai tidak konsisten kan, padahal volume itu harus dikontrol dengan cukup cukup baik gitu. Volume nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Justru di mana mesin itu lebih konsisten ya daripada manusia. Manusia itu kan, ini juga filosofi kita di dalam mechatronics ya. Waktu kita membuat mesin, kita kan bukan menggeser manusia, menggantikan dengan robot. Tapi robot punya kelebihannya, manusia punya kelebihannya. Manusia itu bagus dalam membuat keputusan, berpikir abstrak. Robot ngerjain hal yang sama, berulang kali, dengan konsisten. Nah, itu kelebihan robot. Kelebihan otomatisasi. Tapi tetap disupervisi oleh manusia yang mungkin melihat keadaan yang mungkin, oke, ini sebaiknya dicopot atau kenapa gitu kan, orangnya bereaksi gimana. Makanya tetap perlu dengan supervisi. Oke, jadi kalau misalkan saya coba rangkum ini Pak Leo, jadi ventilator juga yang sudah menggunakan ambu bag tersebut, sudah dimodifikasi gimana caranya tidak perlu manusia yang mencet-mencet gitu ya, yang tidak perlu mencet, dan dia sudah ini Pak ya, auto menyesuaikan dengan napas si pasien ya. Ya, ada sensornya dan juga volume. Oh, ngomong-ngomong soal sensor, berarti dia cara kerjanya gimana Pak? Apakah ketika si pasiennya nafasnya udah mulai, volume nafasnya udah mulai dikit, lalu si ventilator itu sensornya bergerak menjadi lebih kencang mencetnya, atau gimana tuh Pak cara kerja sensornya? Kalau untuk sensor sensor tekanan, saya berusaha agar tidak jadi 2 SKS ya. Gak apa-apa, Pak. Saya pengen belajar juga ini. Melakukan beberapa hal. Yang pertama, tentu aja safety. Dia melimit pressure-nya tidak boleh melebihi titik tertentu. Dan juga pressure itu bisa mengatur sehingga dia konsisten selalu mencapai pressure tertentu. Tapi bisa juga sensor itu dipakai sebagai alat pendeteksi seseorang itu bernafas. Pemakaian ventilator itu kan belum tentu orangnya sudah total tidak mampu bernafas ya. Bisa saja orang ini masih bernafas, tapi perlu dibantu. Nah, artinya apa? Artinya alat kita harus menyeimbangkan ritme bernafas dengan si pasien. Artinya, si pasien lagi menarik nafas, kita perlu tahu, atau mesin itu perlu tahu, bahwa si pasien lagi menarik nafas, dia bantu. Kalau pasiennya lagi menghembuskan nafas, ya jangan dibantu, justru tunggu gitu kan. Tabrakan, teranginnya tabrakan, ya, tabrakan Pak. Nah, ini jadi ya, okay. Makanya sensor itu diperlukan sehingga dia bisa mendeteksi dan mengiringi gitu ya, ritme bernafasnya si pasien. Oke, jadi gampangnya cara bekerjanya sensor ini hanya mendeteksi ketika si pasien menarik nafas Pak ya? Jadi bisa assist mode, bisa mandatory mode. Kalau assist mode dia mengikuti ritme bernafas. Kalau mandatory, orangnya sudah dibius dan alatnya yang mengambil alih. Oke, wah saya kuliah berapa menit ini? Saya cuma belum bisa sarjana teknik belum nih? Belum boleh ya? Belum bisa ya? Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Pak Leo sempat cerita ya, inisiasi ini dilakukan ketika adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, apakah sebelumnya Pak Leo dan tim ada penelitian semacam ini atau benar-benar pure, wah pandemi nih, ini kayak kita harus buat sesuatu, kita harus membantu teman-teman kita, semua manusia di muka bumi ini, kita harus kontribusi sesuatu, oke kita penelitian ventilator. Nah, gimana tuh Pak? Awal ceritanya itu sebenarnya kita kan selalu bekerja sama dengan banyak industrial partner. Salah satu industrial partner yang kita bekerja sama itu sebenarnya alumni SGU juga, namanya William.
Nah, dia lulusan sekitar 3 tahun lalu, kalau nggak salah. Dan dia bikin suatu startup yang mendapatkan grant dari Dikti juga, by the way, untuk virtual reality startup dia. Nah, dia yang telepon saya, lalu cerita-cerita, ini dari Wisma Atlet ada kebutuhan seperti ini. Cerita-cerita, nah disitulah kita pikir, okay, ayo kita bekerja sama. Dan lalu waktu saya research juga saya menemukan ada jalan lain untuk mendevelop yang lebih rapid dibanding kita mendevelop ventilator yang full size, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita mengambil shortcut gitulah dengan AmbuBag ini. Nah, di situ kita bekerja sama, dan setelah itu ada lagi satu mechatronics alumni juga dari tahun 2007, kalau nggak salah. Jadi sebelum saya join SGU, dia kontak dan dia cerita-cerita, ya saya juga alumni mechatronics dan kita mau bantu menyalurkan ke tempat yang dibutuhkan. Nah, jadi kolaborasinya juga dengan startup, dengan industri juga. Penelitian ini terbentuk karena adanya kepepet ya Pak ya, berarti ya. Kebutuhan itu, betul. Kebutuhan kepepet ini gimana nih, pasien ngantri tapi belum dapat ventilator, kayak kita butuh sesuatu yang bisa menangani pasien dulu sebelum mendapatkan ventilator yang lebih canggih gitu Pak ya. Ya, kita jangan sampai terlambat begitu kan. Kita juga selama ini sangat dependent terhadap impor untuk alat kesehatan. Nah, jadi ini juga menjadi satu kebangkitan produk dalam negeri, ayo kita bisa gitu. Saya pernah tuh Pak beli baju bola Pak ya, bagus banget itu. Ada bahannya, wah enak ya, kita keringetan juga langsung nyerap. Kalau dingin langsung hangat, pokoknya mantep bahannya. Eh, pas dilihat made in Indonesia, Pak. Iya. Ya kan? Makanya, kayaknya kita sebagai anak bangsa juga kita nggak kalah kok ya dengan teman-teman, dengan negara-negara lain, apalagi kebiasaan kita yang import itu, Pak, ya, apa-apa beli. Nah, jadi ada suatu simbiosis mutualisme ya di antara industri dan juga universitas dalam konteks perekrutan ini. Benarnya ada konteks lain juga, jadi ada banyak selain magang juga industrial mentoring, kita invite mereka sebagai guest lecture atau kita riset bersama atau thesis project ini ya, macam-macam. Dari inisiasi pertama, oh kita harus bikin ini kayaknya, sampai akhirnya barang itu jadi, itu berapa lama Pak? Prototipe pertama kita jadi dalam sekitar 2 mingguan, lalu 4 mingguan kita produce prototipe yang kedua. Bedanya apa prototipe yang pertama dan yang kedua? Yang pertama belum ada controls, jadi kontrolnya masih belum akurat lah. Nah, yang di kedua kita optimalkan secara mekanik, dia juga lebih reliable dan controlsnya juga lebih bagus, sudah dilengkapi sensor-sensor yang lebih banyak. Oh oke, okay. Sebulan lah ya, sebulan akhirnya paten nih, ini udah mantep ya. Nih, udah bisa dipakai gitu ya. Tentu dalam saja itu bukan bulan. Saya, tapi tim eksekutornya ya. Saya ini sebenarnya hanya project coordinator-nya. Jadi di sisi controls-nya itu salah satu teaching assistant kita yang juga akan menjadi dosen di SGU, itu Arum. Lalu ada Freddy di mekanik design dan juga Chris di elektroniknya. Gitu. Kak William ya, alumni kita yang juga udah berkoordinasi ya. Pemberi kita kira-kira dari sana kebutuhannya seperti apa. Kita juga ada ngobrol ke dokter juga, dokter anestesiologi, untuk memberi kita feedback. Pemakaian itu seperti apa. Jadi kan kita mendesain kan bukan cuma asal maunya kita ya, tapi kebutuhan dokter itu apa. Oh, jadi memang ada kerjasama antara dokter juga, Pak ya. Jadi ini gimana? Apakah kalau pasien lagi kayak gini perlu apa dan sebagainya gitu, Pak ya? Ya, ada dokter, lalu kita juga mendapatkan feedback dari BPFK, Balai Pengamanan Alat Kesehatan. Okay. Ya, kita kerjasama lah. Kita tidak ada yang bisa sukses sendiri kan ya. Kita harus bekerja sama. Okay. Keren gitu. Banget. Apakah Pak Leo punya punya pesan atau punya visi, misi di balik penemuan ventilator ini, kira-kira apakah akan sejauh apa, apakah akan dikembangkan lagi, atau mungkin diproduksi, kita jual gitu, mungkin bisa nemu di S-Hardware gitu, misalnya kita kan nggak tahu Pak ya, atau nemu di toko apa gitu, Pak, ada harapan-harapan tertentu nggak? Sebenarnya ventilator ini sendiri tentu saja kita lihat perkembangan COVID dan kebutuhannya seperti apa ya, kita harus berevolusi dengan cepat gitu kan, adaptasi lah. Tapi sebenarnya ini menjadi satu visi saya waktu saya kembali ke Indonesia dari Amerika, itu adalah bagaimana kita itu mampu kok mendesain. Ya, jadi Indonesia itu jangan impor terus, jangan selalu cuma copy paste gitu. Tapi kita mampu mendevelop dan mengkomersialisasikan.
tentu aja itu suatu tantangan yang berbeda dari sekedar coba-coba ya. Jadi ada, kalau teknologi development itu kan ada hulunya, ada hilirnya ya. Nah, hilirisasi teknologi ini yang sebenarnya membutuhkan juga kerjasama dari industri dan bahkan dari government. Ya kan, kenapa China bisa berkembang begitu pesat? Ya karena government-nya itu berani benar-benar mendukung perkembangan industri dan komersialisasi teknologi. Nah, ya semoga kedepannya dengan partner industri, dengan hopefully dukungan pemerintah juga ya, itu kita bisa mendevelop produk-produk dalam negeri, teknologi dalam negeri gitu. Jadi ventilator ini menurut saya hanya satu contoh kasus saja. Tapi kita juga ada research di bidang autonomous navigation, for example, yang kita juga sedang kembangkan dan semoga bisa menjadi komersialisasi. Oke. Aplikasinya. Itu jangan disebut ya Pak, jangan disebut, itu buat episode lain ya Pak. Oh, iya. Spoiler aja Pak. Itu jangan di spoiler Pak. Iya. Tadi Pak Leo bilang balik ke Indonesia. Ini apa Pak Leo kuliahnya di luar negeri, luar angkasa, tempat di mana sih Pak Leo nih, S1, S2 atau mungkin ya, S3 di mana? Dulu saya kuliah di Amerika di Ohio State University. Total saya di sana sekitar 16 tahun. S1, S2, S3-nya di sana semua. Tapi saya bertekad bahwa apapun yang saya research itu jangan cuma ngambang di awang-awang gitu. Jadi saya pengen mengembangkan ilmu yang bisa mendarat. Karena di Indonesia itu kebutuhannya itu bukan riset luar angkasa ya, tapi sesuatu yang mengembangkan industri pada tahap perkembangan ekonomi atau negara kita. Nah, jadi waktu saya kembali, saya juga membawa pulang konsep-konsep kerjasama industri dan university yang tadi saya sempat jelaskan. Jadi saya dan profesor saya di sana mengembangkan hal yang sama, yaitu engineering education itu harus inovatif, nggak bisa cuma lecture doang gitu, tapi involvement dari industri ini kritis. Sehingga mereka keluar ya siap dipakai industri, siap dicomot. Dan itu yang kita lihat kan di SGU, Mechatronics, ya alumni-alumninya ya kebanyakan industri pada ngantri untuk comot gitu. Banyak. udah dipesan ya? Iya, udah dipesan gitu. Nah, tapi pohon mangga belum numbuh, udah diminta nih kalau berbuah saya mau nih. Ya betul. Nah makanya kalau mereka bisa terlibat dalam kurikulum kita lebih awal lagi itu lebih bagus. Engineering itu sebenarnya orang yang menjadi engineer yang bagus adalah orang yang intuisinya itu tajam. Ibaratnya intuisi seorang pebisnis. Wah ini bisnis bagus nih. Nah seorang engineer intuisinya tuh, oh kalau ini saya pakai aluminium ini nggak kuat ini. Kalau saya pakai kayu efeknya nanti begini. Nah itu intuisi itu yang harus di-develop. Dan itu hanya terjadi melalui cycle learning yang bukan cuma rumus gitu, ya mencoba belajar dari design, build and test. Nah cycle itulah yang kita ajarkan di SGU Mechatronics, cycle design, build and test ini kalau dilalui berkali-kali ya seorang menjadi engineer yang baik. Jadi ya jangan takut lah, yang penting berani mencoba, berani berjuang. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya dan sharingnya. Pokoknya semoga penemuannya dan penelitian-penelitiannya makin berkembang lagi, makin berguna buat masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Leo. Ya, itu dia salah satu penemuan oleh salah satu dosen di Swiss German University yang kita tayangkan di Researcher on Screen episode pertama. Nah, untuk episode kedua, kira-kira kita mau undang penemuan-penemuan wow seperti apa ya? Atau mungkin penelitian-penelitian yang gak kalah kece. Kalau gitu, tunggu aja episode 2 dari Researcher on Screen.